Seberapa penting Mas handphone di lokasi syuting menurut Bang Anwar? Penting banget, apalagi aku kalau callingan semuanya dari manajer, dari klien-klien itu langsung ke handphone semua untuk endorse. Apalagi sekarang kan lagi pandemi gini kan, lebih banyak kita menggunakan media sosial digital gitu. Jadi handphone tuh buat Anwar ya nomor satu. Itu sebagai media apa ya, media kerjaan Anwar sekarang gitu. Untuk endorse dari yang aplikasi TokTok, Instagram, pokoknya semua media sosial dari handphone gitu. Kalau ada handphone nih kita nggak bisa kerja. Oke. Okay. Nah, di lokasi apa di program dasar ini paling iseng jahil siapa Bang orangnya, Bang? Yang paling jahil? Pernah-pernah Kang Denny. Pernah-pernah dijadiin apa aja Bang sama dia? Dia sumpah dia kalau misalnya kayak misalnya kita pakai sepatu apa suka kayak diumpetin. Terus kayak ngeledek-ledekin semuanya, ledek-ledekin sama dia. Tapi aku mikirnya jahilnya itu jahil sayang ya, bukan jahil benci kan. Beda kan jahil benci sama jahil sayang. Kalau dia diem malah kita mikir, ya kenapa ya Kang Denny diem. Tapi ketika semakin dijahilin, oh dia semakin sayang nih gitu. Nah kalau Bang Otto itu terus durasi, iya durasi. Tuh lihat tuh ini nih, ini dia termasuk orang yang jahil juga nih. Parah ya Tiara? Parah, Tiara juga orang yang jahil. Cuma dia jahilnya lebih kayak ke kata-kata, okay, lebih kayak ngeledekin gitu. Tuh kayak tadi tuh, contohnya lu jadi FD lu.